kita bikin buduran atau tandan tadi. Kalau ini kita lepaskan semua. Ujung dan pangkal kita runtingkan. Dilepas semua. Yang tadi bisa ya. Tenur kita lepaskan. Kalau sulit ke belakang. Kita lingkarkan ke belakang janur. Dalam. Kalau hidungnya enggak di dalam berarti keliru. Harus di dalam. Hijaunya harus kalau di kiri semua. Ya. Kita masukkan ke lubang ini. Ya. Kita lingkarkan lewat belakang yang pangkal tadi. Terus ke atas, jangan lewat belakang, tapi di tengah-tengahnya. Terus telunjuk untuk mengunci, telunjuk kiri untuk memegang supaya ini tidak lepas. Lewat belakang janur, ini juga lewat tengah-tengah janur. Kalau sudah kita silangkan, kita jadikan satu yang ini. Kita pegang dengan apa ini? Kelingking. Setelah itu pangkal yang ini masukkan sini. Lewat atas janur ini masuk lubang inu. Jadikan satu pangkal dengan pangkal, ujung dengan ujung, kita tarik perlahan-lahan, kita rapikan, terus kita rapikan. Ini sudah menjadi badan burung. Nah, ini supaya jadi satu, kita buka, kita lubang sini. Udah, luar dingin. Tarik jadi satu. Di sebelah kita tarik. Kita juga sobek sepertiganya. Silap ya, Pak. Tanya putus, Pak. Ujung dan pangkal sudah menjadi satu. Posisi seperti ini. Kalau Anda seperti ini. Ini di sebelah kanan. Sebelah kanan. Bentar. Sebelah kiri. Ini bikin leher seperti bikin pecut tadi, 45 derajat tadi, cuma lidinya nggak ada. Yang mana yang ditarik? Yang paling dalam. 45 derajat. Yang sebelah dalam kita samakan. Terus yang dalam juga kita tarik 45 derajat. Hmm.
Janur yang kedua mengikutinya.